Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo halo guys, apa kabarnya buat kalian semuanya para penggemar dari artis cantik dan tampan siapa lagi kalau bukan Amanda Manopo dan Arya Saloka. Apa kabar juga buat kalian para penonton setianya channel Mak Kepo. Kali ini kembali lagi bersama Mak Kepo yang akan menemani kalian selama kedepannya. Di sini Mak Kepo mempunyai informasi-informasi terbaru, terupdate, terpopuler, dan terkece lainnya. Apalagi kalau bukan seputar ikatan cinta yang dibintangi oleh artis cantik dan tampan. Tentunya siapa lagi kalau bukan Amanda Manopo dan Arya Saloka. Buat kalian yang belum bergabung silahkan bergabung. Dengan cara menekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya notifikasinya karena subscribe itu gratis enggak bayar. Oke guys, kali ini akan membahas berita seputar Amanda Manopo dan Arya Saloka di mana berita terbaru ini sangat menarik dan wajib untuk kalian saksikan. Oke guys, Mak Kepo mengingatkan sekali lagi kepada kalian. Jangan lupa saksikan cuplikan ini sampai selesai. Supaya tidak ada kesalahpahaman nantinya di antara kita. Dan juga dimanapun kalian berada, Mak Kepo selalu mendoakan yang terbaik untuk kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Oke guys, tanpa berlama-lama lagi inilah cuplikan yang akan disaksikan dan selamat menikmati. Ikatan Cinta malam ini hadir kembali dengan cerita Reina yang kemungkinan akan cemburu dengan kehadiran Askara. Kebahagiaan baru saja dirasakan oleh semua penghuni Pondok Pelita, namun tidak bagi Reina setelah Mama Sarah datang. Mama Sarah menggendong Askara dan membawakannya kado yang sebelumnya diambil oleh Reina di meja makan. Setelah kembali, tiba-tiba Reina berbuat hal yang mengejutkan semua orang. Penasaran apa yang dilakukannya? Simak prediksi cerita Reina dan Askara yang akan terjadi pada episode kali ini setelah ulasan cerita pada episode sebelumnya. Karena jika Anda tidak sempat menonton Ikatan Cinta tadi malam, tentu penasaran apa yang membuat Reina begitu marah. Maka dari itu, simak terlebih dahulu ulasan cerita episode sebelumnya yang akan diikuti prediksi episode selanjutnya. Sebagaimana cerita pada episode sebelumnya, Reina, Mirna dan Kiki sedang mencicipi makanan buatannya. Tiba-tiba ada yang mengucapkan salam, ternyata itu Andin dan Aldebaran yang membawa Askara pulang ke rumah. Sorak bahagia spontan menyambut kedatangan Askara, bahkan Jessica langsung berlari saat tahu Andin sudah di rumah. Reina sangat bahagia bisa melihat Askara di rumah, lalu mengajak Andin untuk membawa ke kamar barunya. Randy sudah sampai dan membawa makanan pesanan Aldebaran, mereka langsung membereskannya kemudian makan bersama. Ketika selesai makan, Andin akan pergi ke kamar untuk menengok Askara namun Mirna keburu membawanya keluar. Mirna mengatakan bahwa Askara terbangun karena sepertinya mencari Andin, kemudian mereka menuju ke ruang tengah. Reina merasa senang karena keluarganya berkumpul, rasa lelah Mama Sarah dan Papa Surya juga hilang ketika melihat Askara. Mama Sarah dan Papa Surya juga membawakan kado untuk Askara yang kemudian diambil oleh Reina karena ketinggalan di meja makan. Dengan penuh kasih sayang, Mama Sarah menggendong Askara di tengah kebahagiaan yang mereka rasakan. Mama Sarah mendoakan agar Askara selalu kuat dan diberikan kesehatan oleh Yang Maha Kuasa walaupun terlahir prematur. Diprediksi Reina akan kembali membawa kado dari Mama Rosa untuk Askara yang diambilnya dari meja makan. Oke guys, sebelum mau pamit undur diri,
Sekali lagi Mak Kepo mau mengucapkan pada kalian semua yang baru bergabung di channel ini ataupun yang baru menemukan channel ini, silakan tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru, terupdate, terpopuler, dan terkece lainnya di channel Mak Kepo. Oke guys, untuk kalian semua dimanapun kalian berada, Mas selalu mendoakan yang terbaik untuk kita semua guys. Oke guys, mau pamit undur diri dulu ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa guys.